Sintayong dikembalikan posisinya ke timnas U23. Maka itu dia akan menangani Indonesia di Piala AFF U23 dan Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U23. Seperti apa? Dan sebenarnya apa alasan PSSI mengubah posisi STY untuk gantikan Indra Sapri? Saya jelaskan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ada dinamika baru di Timnas Indonesia. PSSI berubah pikiran karena ternyata memberikan tugas di Timnas U23 kepada Sintayong. Awalnya posisi ini dipegang oleh Indra Sapri dengan tujuan agar membuat kedua pelatih fokus dengan tugas masing-masing. Selain itu, Indra Sapri sukses di SEA Games 2023 sehingga mendapatkan kepercayaan lebih di kelompok umur. Tapi pada Rabu kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Sintayong dikembalikan posisinya ke Timnas U23. Alasannya apa? Karena dalam kontraknya Sintayong pun disebut memang juga menangani Timnas U23. Karena itu PSSI memerintahkan Sintayong untuk menangani Timnas Senior dan Timnas U23 sekaligus. Tapi di balik keputusan ini ada beberapa hal yang menurut saya, dalam pandangan saya, menjadi alasan utama dipilihnya Sintayong untuk menangani Timnas U23. Yang pertama, agar tidak terjadi rebutan pemain. Kita ketahui bahwa pemain pilar pilihan Indra Sapri di SEA Games 2023 lalu memang beberapa diantaranya adalah pemain-pemain Sintayong juga. Contohnya Marcelino, Ferdinand, lalu ada Rizky Ridho juga, dan Ramadan Sananta. Walaupun nama terakhir tidak dipanggil oleh Sintayong di Timnas Senior di FIFA Matchday lawan Argentina dan Palestina. Tapi pemain-pemain itu pilar buat Sintayong, Witan Sulaiman juga. Nama-nama itu juga dipakai oleh Sintayong. Nah, salah satu alasan menurut saya mengapa PSSI akhirnya mengubah keputusan yaitu agar tidak terjadi rebutan pemain ya. Selain itu, jadwal antara Piala AFF U23 dengan FIFA Matchday juga berdekatan. Nah, saya melihat bahwa yang jadi alasan kedua yaitu Pelatnas atau TC nanti langsung digabungkan. Jadi Sintayong mungkin akan langsung memanggil pemain senior sekaligus pemain Timnas U23 juga. Karena pada September nanti jadwalnya cukup berdekatan. Sehingga Sintayong tidak perlu repot-repot lagi mencari atau menunggu pemain gitu. Karena persiapannya sama. Seperti saya sebutkan bahwa beberapa pilar senior juga merupakan pemain U23 dan juga dipakai oleh Indra Sapri. Nah, Indra Sapri saat ini fokus di Timnas untuk Asian Games, Timnas U24, walaupun kabarnya akan menggunakan pemain Timnas U20 sebelumnya yang gagal main di Piala Dunia U20. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka,
atau Sultan Jaki yang akan dipanggil oleh Indra Sapri. Nah, kembali ke tugas Sintayong ke menangani timnas U23, saya pikir ini bukan langkah yang salah. Saya pikir tepat-tepat saja ya. Selain menghindari tarik-menarik pemain, pemain bisa, Sintayong bisa lebih fokus malahan ya. Bisa lebih fleksibel mengatur pemainnya. Dan pantas juga ditunggu bagaimana keputusan Sintayong dengan pemain-pemain U23 yang jadi pilihan Indra Sapri. Dan sempat tidak dipakai oleh Sintayong. Contohnya Alfrianda Dewangga, lalu Ramadan Sananta, Rio Fahmi, lalu Fajar Faturrahman. Apakah nama-nama ini akan dipanggil oleh Sintayong untuk timnas U23? Mudahnya kan pemain-pemain, dan harusnya memang pemain yang sukses di SEA Games selalu juga dipanggil oleh Sintayong. Maka itu menarik menurut saya. Bagaimana Sintayong memoles timnas U23 yang main di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Dan menurut saya memang pemain yang sukses di SEA Games lalu pasti mendapatkan porsi main di timnas U23. Apakah ada kejutan lain atau apakah ada nama lain yang akan dilirik oleh Sintayong, kita tidak tahu. Tapi keputusan PSSI untuk mengembalikan Sintayong ke tugas di timnas U23, saya pikir keputusan yang tepat, cukup tepat. Dan prestasi Sintayong juga cukup bagus dalam hal kualifikasi. Kita tahu bahwa dia meloloskan Indonesia di kualifikasi Piala Asia ya, sehingga main di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 2024 nanti. Selain itu, Sintayong juga bakal penasaran dengan Piala AFF U23 di mana kita satu tim dengan Timor Leste dan Malaysia. Di dua event ini kita main cuma dua kali ya. Di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U23 kita juga melawan Turkmenistan dan Taiwan ya. Jadi cuma dua laga, tapi pentingnya sangat sangat penting. Dan Sintayong penasaran dengan dua event ini karena di sebelumnya AFF U23 2022 dia tidak tampil karena timnya Indonesia tidak ikut karena saat itu pandemi ya. Masih pandemi COVID, sehingga karena banyak pemain yang kena sehingga diputuskan tidak ikut. Nah, selain itu menurut saya keputusan untuk mengembalikan Sintayong ke timnas U23 juga bisa membuat pemain-pemain lokal Indonesia lebih bersemangat lagi untuk bersaing, karena Sintayong pasti akan objektif ya. Kalau tidak masuk dalam skema pilihannya, dia tentu tidak akan memanggil pemain tersebut. Walaupun mungkin sukses di SEA Games lalu. Kita tunggu saja apakah dia akan mengambil keputusan itu. Ada pemain baru yang mencuat di skuad timnas U23 yang dipegang oleh Sintayong. Karena kualifikasi Piala Asia U23 utamanya ini cukup penting. Kita belum pernah main di Piala Asia U23. Dan ini menjadi jalan menuju
Olimpiade 2024. Seperti Erick Thohir bilang bahwa kita akan, Indonesia akan berusaha maksimal. Siapa tahu memang yang lolos yaitu tiga besar di Piala Asia U23, artinya masuk semifinal dan berada minimal peringkat tiga ya, di kompetisi itu akan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Jadi ini kesempatan bagus untuk memaksimalkan potensi Sintayang karena dia kan diperpanjang kontraknya dan selain memoles timnas senior, dia bisa memoles pemain-pemain muda yang ada di Indonesia sehingga bakat-bakat baru bisa terlihat lagi dan lebih fokus lagi. Kalau misalkan terpisah-pisah ada Sintayang dan Indra Sapri, mungkin takutnya seperti alasan yang saya sebutkan sebelumnya, ada tarik-menarik pemain yang tentunya tidak baik untuk kelanjutan timnas Indonesia. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Beri komentar di bawah dan tentunya salam olahraga.